pasal kita punya modul 3, modul yang gunakan apa nama tu, not MCO ya. Saya dah buat dua briefing itu, rasanya ada masalah sikit, so saya dah jumpa dah dia punya solution dia. Okay, sebelum tu, just sebelum kita buat dia punya coding semua tu, kita just make sure kamu dapat apa nama tu, modul yang betul lah. Ini modul MCU untuk dia macam ni, seperti mana dalam manual tu ya, kalau kamu tengok ni. Okay, so, ada logo Wi-Fi tu dekat processor dia sini, Wi-Fi, dan ada dia punya nombor dia lah, ASP something ya. Saya tak nak tukar ASP826 mod something ya. Model vendor dia punya speed 2.4 GHz, dia bukan speed ini, dia punya Wi-Fi frekuensi dia. Dan bawah tu 802.11b tu dia punya network, apa nama dia, BGN tu network protocol gitu, eh. So yang belah bawah ni adalah dia punya pin-pin dia ni, ada A0 sampai dah ujung sekali ni, ada V-in, ground, reset. Yang sebelah atas ini kalau kamu tengok ada D0, D tak salah saya, digital, D1, 2, 3 sampai lah ujung sini D8, lepas tu ada RX, TX, ground, 3 V3. So dia ni voltage supply dia 3 volt saja. Compare dengan dulu kita gunakan Arduino dia 5 volt maksimum, yang ni maksimum 3 volt je. Okay, yang lain ni dia punya chip lah, tak perlu tahu sangat. Yang ni ada 2 pin ni, ada 2 button, satu button untuk reset, satu lagi button untuk flash ni. Kalau kamu pandai nanti, kamu boleh flash dia punya macam firmware dia, dia punya software dalam ni, kamu boleh flash. Kalau tak pandai tak payah. So kalau dia jangan tekan sangat button ni, takut nanti ni. So yang ni okey lah, kalau every time kamu buat nak reset balik dia punya ni, kamu just tekan sini je. Silau kamu apa, switch on off dekat power, kamu boleh reset kat sini. Okey. Yang lain ni tak sedar saya ni, ini dia punya antena untuk yang warna gold ni, antena dia. Okey. So kaki dia kat bawah ni saya dah masukkan. Kalau kamu tengok yang asal dia, nanti ya, saya tunjukkan ya. Keluarkan sikit. Dah tak boleh dah, dah ketat ya. So yang step, kalau nampak sikit tu, kaki dia panjang ya. So kamu nak masukkan dalam board ni, kena very careful lah. Make sure kaki tu betul-betul align dengan step lubang yang ni, lubang dalam board ni. Inline yang kamu kena tekan slow-slow, make sure betul-betul masuk ke dalam. Macam saya ni tak habis. Kalau kamu je letak ke atas je, nanti connection dia tak bagus. So dia macam tak connected lah. So make sure kamu tekan, sampai kamu tekan slow-slow dia punya ni, sikit-sikit ni, tekan, kena tempat betul lah. Jangan buka pin-pin tekuk patah je. Kamu tekan slow-slow sampai kamu, sekarang ni tak apa-apa cantik macam ni kan, cantik. So kamu tekan sikit macam ni, tekan sikit, saya rasa sampai kamu dapat betul-betul dia macam ni, dah ok lah, dia dah masuk ke dalam. So dia dah masuk dalam board punya apa, wire dalam board tu. Sebelah sini pun sama. Ok, so dia dah masuk. Alright, so setiap satu pin ni wakili ke atas lah, dia ada apa, dia punya labeling tu, masing-masing lah mana yang kita nak guna. So untuk yang eksperimen pertama tu, make sure kamu ada ni dah masukkan dalam board, and saya follow exactly yang macam dalam manual tu, gunakan 2 pin aja, pin ground yang warna orange ni, saya ni ya, warna orange tu saya letak kat ground. Kamu boleh guna ground sini pun boleh, ground yang bawah sini pun boleh. Kalau nak guna ground sini pun boleh, sama je. Tapi senang ambil yang dekat ni lah, ground eh, yang warna orange ni. Lepas tu yang wire kuning ni, saya sambung kepada apa tu,
D 4 eh. Tapi kalau ikut modul, dia kata dia gambar raja dia di 2, arahan dia di 4. So saya betulkan, saya rasa yang ni yang betul ya. Tak tahulah, tapi saya buat yang ni jadi eh. So dekat dia punya second wire ni dekat di 4. Okay, so dia dua wire je. Satu consider satu positif, satu negatif. Negatif kat ground, positif tu dekat di 4. Okay. And then dua ni sambung kepada komponen dia. Yang pertama is dia punya ni eh. Okay, kita ada LED ni. Satu LED, dua LED. So satu kaki akan sambung kepada yang yang kuning orange ni, sorry. Yang orange ni yang pergi ke ground tadi, yang ni eh, yang ni. Ni pergi ke ground. Ni. Dan dia pergi ke kena check balik, saya pun tak ingat mana satu ni. Saya rasa sini pergi ke ground, that mean ke negatif lah. Negatif kepada polarity untuk LED. Yang satu lagi yang ni akan melalui resistor 220, kalau tak silap saya, 220 ke 330. Okey, sebab kita nak LED sekarang ni, kalau kamu tak letak ni, kamu punya LED blue nanti eh. Current ni besar sangat. So make sure ada resistor. Okey, 220 something lah. Mana-mana boleh. And then hujung, so make sure benda tu betul-betul parallel eh. So yang LED parallel kepada wire warna kuning, orange, sorry. Satu lagi LED parallel kepada ni apa nama ni, resistor. So sebelah resistor, yang sebelah satu lagi resistor balik kepada wire kuning eh. Yang orange sebelah sini, yang kuning. Tak kisahlah kamu nak pakai wire apa pun, ini saya pakai ambil tadi ya. So yang kuning terus pergi ke yang tadi D4 tadi ya. D4. Okay, so itu secara, ini saya follow exactly dalam buku lah, ubah sikit ya, dia punya kedudukan dia saya ubah. Tapi barat dia punya sama lah, susunan dia beza. Okay, so itu dia dekat board. And then macam mana nak powerkan, macam mana kita nak control dia, kamu kena gunakan yang ni eh. Yang biasa kamu guna untuk charge telefon ni, USB C type tak salah ya, yang kecil ni. Okay, so masukkan dekat ujung sini. Satu lagi masuk dekat USB laptop ataupun PC kamu. So yang ujung tu ni masuk dekat sini eh. Okay. So itu. Okay, nanti kamu nampak menyala lah. Sebab saya punya ni tadi dah set menyala lah. Tapi biasanya yang lampu yang LED dekat board tu je yang akan menyala. Itu default dia lah biasa, kalau tak ada setting apa-apa. Lampu yang biru ni, biru dekat board ni, ini tak buat apa-apa. Ni cuma plug apa kita, kamu buat susunan circuit. And then plugkan saja kepada USB port dekat kamu punya apa nama tu, dekat kamu punya laptop. Saya just tunjuk apa jadi eh. So macam sekarang ni, sebab saya dah sambung dengan billing tu, saya tunjuk kemudian. My apps, community, semua tu. So apa kamu buat, kamu klik dekat new project eh. New project, klik. Okay, akan keluar benda ni, project name, choose device, bla bla ni lah. Okay, so kamu letaklah nama kamu apa kat sini. Katalah kamu letak MCU, letak okay lah, LED 1 katakan ni. Okay, nama, letak je apa nama. Device ni untuk saya punya, kalau kamu guna yang Note MCU, kamu kena pilih kat bawah ni ada Note MCU. Ni eh, ni Note MCU. Tapi kalau kamu guna yang bot yang saya kata ASP tu, atau yang last week tu, macam ada setengah kawan kamu beli, kamu guna ASP ni lah. Tapi yang ni masalah sikit. So saya galakkan kalau mana yang dah beli yang ASP8266 ni, beli pula yang itu, simpan lah, nanti kamu boleh guna sendiri. Tapi untuk yang ni, kamu better guna yang Note MCU. Okay, Note MCU kamu tekan OK. So,
akan keluar ni. So next kamu kena tekan connection type. Okay, ni connection type ni wifi kamu lah, kalau kamu guna wifi kat rumah ataupun kat office ke. Tapi kalau kamu pakai handphone, pakai kamu punya hotspot. Make sure hotspot kamu share internet connection ni. So klik wifi. So wifi lah, tapi kalau kamu nak guna yang lain pun boleh. Kalau kamu tahu, biasanya kita ambil wifi je. Okay, so wifi ok, itu je. So ini kamu nak sama ada light ataupun dark lah, tak ada apa. So klik create, so akan dapat macam board kosong je ni. Ok, so sekejap eh. Board kosong ni apa kamu buat? Ok, kat situ ada nama, nama projek kamu tadi. Kalau contoh yang ni lab 1, ini ada gambar screw, ada gambar campur, ada gambar place, tiba-tiba tu eh. So kamu boleh gunakan gambar, saya tak ingat, screw dulu ke? Screw dulu. Eh bukan, bukan, silap eh. Yang campur dulu eh, campur dulu. Akan keluar banyak ni, widget, widget, widget box eh. Okay, ada add, bla 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 ni, button ni. So kalau kamu perhatikan kat atas tu, your energy balance, balance apa, your energy balance. Ini maksud dia macam dia bagi kita, kamu pakai free ni, dia bagi duit free. So make sure kamu buat projek tu betul-betul. Jangan buat, tak jadi buat tadi, nanti dia punya energy ni habis, kamu tak boleh tambah lagi. Kamu kena create gunakan account lain. So ini kamu, tapi untuk yang ni kamu kena create account lah, linkkan dengan kamu punya Facebook ke ataupun Google Mail, baru boleh yang ni eh. So setiap satu email tu dia akan bagi duit ni. Kamu gunalah sepandai-pandai dia. Sebab setiap kali kamu beli button-button ni, ini lah value dia. Button 200 electric, tak tahu nak kata dollar ke apa tu eh. Electric dia 200, style button ni dia punya value lah, soalan macam duit. So kalau kamu banyak guna barang ni, nanti duit kamu habis, takut tak cukup. Tapi untuk peringkat yang permulaan ni, untuk lab 1, just gunakan button aja. Okay, tekan button je. Okay, akan keluar ni, button off. That's it. Okay, so next apa kamu buat, kamu klik kat button tu, button off tu kamu klik. Okay, akan keluar ni button setting. Ni sebiji macam dalam menu lah. Okay, ada gambar ni, ada button, ada output pin, push button, off label, label dia, and then dia punya design macam mana. So button ni just nama je lah, kamu nak letak nama apa, tak kisah apa-apa pun, whatever lah, tak payah letak pun tak apa. Tapi yang penting ni dekat output ni, kamu klik kat output, kat situ ada biasanya letak pin. Kamu klik tu, kamu pilih mana. Ada tiga pilihan untuk jenis dia, digital, analog, virtual. And ada berapa banyak apa nama tu, pin, pin yang kamu nak gunakan. Ini reflect yang saya tunjuk tadi lah, ada D1, D2 sampai D10 tu. Biasanya kita guna D je. Kalau digital, jadi kalau kamu pilih digital, dia akan start daripada pin D0 sampai lah D10. Kalau kamu guna analog, analog tak boleh, saya pun tak pasti. Okay, analog boleh. So analog akan ada A1, A0 saja. Kalau virtual, virtual ada V0, B1, saya tak pasti yang ada ke tak dalam tu. Tak nampak sangat, saya punya bilik pun dah gelap. Okay, tapi tak perlu guna yang lain, ini kamu boleh explore sendiri lah. Untuk yang ni, untuk LED 1 ni gunakan digital saja. Ambil digital, ambil pin berapa. Kalau ikut yang dalam manual, ambil D4 eh. So ambil D4 ini, pilih D4. Tapi make sure yang saya kata tadi dekat, kalau kamu klik sini D4, apa yang saya dah cuba, bila kamu pilih sini D4, maka dekat apa nama tu, node MCU tu, pin pun kamu kamu guna pin D4 juga. Tapi kalau ikut manual tu, dia suruh pilih D4. Tapi dekat gambar raja dia, dia punya sikit, dia gunakan D2. Apa saya tak tahu, adakah saya yang silap tak tahu macam mana. Tapi saya dah cuba, pilih sini D4. So yang dekat MCU punya pin pun D4 juga, baru dia boleh communicate. So once dah pilih digital D4, tekan OK. Okay, so ada macam tu lah. Alright, and then ni kamu just nak settingnya, nak besarkan dia punya font lagi ke, nak kecil lagi, nak tukar warna, whatsoever lah. Okay, warna biru ke bagainya. Alright, so dah ok, just klik balik sekali lagi. So kamu dah ada satu button, namanya D4.
Okey, so sekarang ni patutnya kalau kalau yang tadi yang saya tunjuk tadi dah okey, kamu klik ni tak akan ada apa warna merah lah. Macam sekali warna merah maksud dia tak boleh talk lagi dengan Note MCU. Okey, walaupun sini kamu dah buat tapi yang sana tak boleh communicate lagi. Okey, so kamu stop dulu. So apa kamu boleh buat, kamu klik dekat apa nama tu, dekat apa nama ni, screw eh, gambar screw ni. Okey, akan keluar je ni nama nama projek kamu. Secara asa ni tak payahlah, saya tak buat yang lain semua, cuma saya gunakan yang sini je dekat authentication, sorry, authentication tokens ni eh. So sama ada kamu nak copy ataupun email, saya gunakan email. So saya klik ni email, so dia akan sending. Okey, make sure yang kamu punya telefon connect internet lah. So dia dah hantar satu email bagi salinan apa password tu lah, key dia. So once ni dah okey, kamu tutup. Okey, so guna password tu kena masukkan dalam coding, kena compile pula. Okey, so break. Okey, ini saya akan tunjukkan kaedah macam mana kita nak configure ataupun install Note MCU punya ataupun Note MCU board tu, dan supaya kita punya Arduino compiler ni kenal dia. Dan yang keduanya macam mana kita nak install dia punya billing supaya kita boleh gunakan billing nanti dalam kita punya apps handphone eh. So ada dua benda lah, satu install dia punya Note MCU punya board, punya apa, board library, and then kita install dia punya billing library eh. So Note MCU punya board dan juga billing library untuk apps dia. Okay, yang pertama kita kita check dulu ataupun kita install dia punya board eh. So kita pergi kat tools, kita check dekat board ni eh. So kalau kamu perhatikan ni, kalau default ya, dia kalau yang last kamu buat dulu gunakan Uno, so biasanya akan pergi Uno kat sini lah. So Uno, so kalau kamu list sini pun dia akan ada Uno ni, dia akan tick dekat Uno. Okay, and port dia pun port yang terakhir yang kamu gunakan dulu ataupun yang terkini yang dia dikenal, and then info dia. So biasa tiga ni je. Okay, yang billing-billing ni sebab saya dah ada, sepatutnya dia tak ada rasanya eh. Tak apa, kita cuma tengok board dulu. So kalau kamu pergi board, biasanya dia akan pergi kat sini ataupun dia akan highlight tick kat sini. Tapi kalau kamu pergi dekat bawah ni, scroll bawah, biasanya dia akan habis dekat Arduino Uno Wi-Fi saja. Yang ke bawah tak boleh. Alright, so apa kamu buat, kamu pergi kat board manager, kamu klik. Okay, so tunggu dia update downloading. Okay, dah okay, tap kat situ, ikut dalam modul ESP8266. Okay, so akan keluar ni eh. So ESP8266 by ESP community bla bla bla. So version dia kalau ikut ni 2.71, saya dah punya dah ada lah. So tapi kalau kamu bawa first time ni, dia takkan dia install ni. So apa kamu boleh buat, kamu klik dekat install button sini. Biasanya dia akan keluar macam ni lah, ada install ni. Sampailah dia dah apa, complete. So nanti bila complete dia akan jadi macam saya punya lah. So install button ni dah disable, kamu tak boleh klik. So once tu dah complete, kamu close. So check balik dekat tools, lama sikit ok kat sini. So dia still kat Uno, yang ni pun Uno. So kalau kamu scroll ke bawah, sepatutnya kamu dah ada option, banyak lagi option, ada generic ESP, DSP, ESP, ada fruit, invent, bla bla, banyak lah. Tapi kita cuma nak gunakan yang ni saja. MCU 1.0 ESP12A module. Okay, yang lain tu kamu boleh cuba sendiri, saya pun tak habis cuba habis. Apa yang lain, saya guna yang ni je. So ambil Note MCU 1.0, klikkan dia. So kalau kamu tengok, ini Arduino Uno ni yang asal, yang kamu guna terakhir. So sekarang dah keluar dah Note MCU 1.0. Okay, so dia kamu punya compiler ni dah kenal dah Note MCU. So kalau kamu klik balik tools, kamu akan nampak sini banyak. Okay, board dia ada built-in, ada speed, ada frequency, flash, debug, bla 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 bla.
sampai yang back macam tadi ada port dengan handphone. So that mean kalau ada keluar je ni mean dah ok dah kamu punya tu. Cuma tak payah usia apa-apa lah yang ni, saya pun tak usia sangat. Tapi kalau kamu nak usia, kamu cuba tanggung sendiri lah. Saya tak ada explore juga yang ni. So once benda ni dah ok, maksudnya kamu punya board dah boleh gunakan untuk kamu punya programming, whatever coding yang kamu nak guna lah. Okay, so tu step pertama. So selesai, kita install ataupun configure dia punya Node MCU punya board untuk digunakan dalam kita punya compiler. Step kedua ialah nak install dia punya billing, iaitu apps yang kita nak gunakan untuk control dekat kita punya handphone. So sama juga boleh gunakan tools, tapi instead of kamu pergi kat board, kamu pergi kat manage library sini ya. So klik manage library. Kita tunggu sekejap. Right, kemudian updating. Nah, updating. Okay. Tapi syaratnya kamu kena ada wifi ya. Kalau tak, nanti dia tak boleh nak. Dia kena download file-file tertentu lah. So kalau kamu punya PC yang kamu gunakan untuk compile tu ni, tak ada connected to internet, takkan jadi masalah. Okay, so kamu share lah internet tu dengan PC kamu supaya kamu boleh apa download kan. So apa kita buat untuk billing, type je B, link B, L, Y, N, K. Right, tunggu dia search. Alright, so kat sini kamu tengok banyak lah billing ni. Tapi tak payah tengok yang lain. Kita cuma nak guna yang billing yang satu ni je. Yang lain tu kamu boleh explore ni. Okay, so yang terkini 0.61 ni. Alright. So macam tadi juga kamu boleh klik install. Kalau belum install lah, dia siapa yang dah install, so dia tak boleh install. Alright. So once dah okay, dah complete install, so close. So sepatutnya nanti bila kamu check balik dekat tools, kamu akan nampak billing ada keluar kat sini. Billing update, billing example, billing run sebenarnya. Saya tak pasti, rasanya cuma yang ni je. Satu je yang saya punya sebab saya dah install banyak itu. Yang ni je, yang tiga ni. Billing check for updates, billing example builder and billing run USB script. Tiga benda ni akan keluar. So mean kalau tiga benda dah keluar, mean billing kamu dah boleh digunakan dalam kamu punya programming ataupun dalam kamu punya code. Okay, itu kaedah untuk kamu install library untuk billing. Kalau ikut buku ataupun modul, dia suruh kamu download semua tu, boleh juga. Tapi yang tu leceh sikit. Kalau tak pandai nanti kamu pening, tak jadi. Okay, so saya tunjukkan kaedah yang lagi mudah lah, gunakan library daripada tools. Satu lagi kaedah, kamu boleh gunakan kaedah daripada sketch. Sketch, kamu ambil include library, sama juga macam tadi, manage library. Okay, so tunggu sekejap, dia akan keluar. Okay, manage library akan keluar macam tadi juga. Okay, dia update. Okay, so kan dah habis update, sama macam tadi, kamu type je ESP, silap. Apa? Billing. L-Y-N-T. Okay, billing. Right. Tunggu dia searching. Alright. So, keluar benda yang sama lah. Billing, keluar domain mana sebut ni? Shymansky, version 0.16. Okay, so kamu boleh install lah. Okay, kalau kamu install, so sampai dah selesai. So maksudnya sekarang saya tunjukkan dua kaedah untuk install billing, sama ada gunakan sketch yang ni, sketch include library, manage library, ataupun kamu boleh gunakan tools manage library untuk apa install dia punya billing. Ataupun satu lagi kaedah, follow yang macam dalam modul tu, kamu kena pergi dekat website billing, download dia punya whatever file-file tu, and manually kamu kena copy situ-situ, sampai lah okay. So boleh juga mana yang mudah. Okay, so that means sekarang dua benda dah ada, billing dah ada dan Node MCU dah ada. Sebab apa perlu benda tu? Sebab kalau kamu tengok lab 1 ni, saya ambil yang lab 1 ya, kalau kamu tengok coding dia, dua benda ni ada kat sini ya. Satu ni yang ESP8266 Wi-Fi ni adalah dia gunakan modul board tadi, ataupun dia akan make sure board tu
apa nama ni, compiler ni kenal. So selagi kamu punya ni tak tak ada macam ni, buat MCU something macam ni, nanti kalau kamu just type dia punya ni semua, ikut dia punya coding, kamu run, dia akan keluar error. Dia kata adalah something dia tak kenal dalam ESP lah, depan dunia. So ini datang daripada kamu punya install bot tadi ini. So kalau ini okey, sepatutnya nanti kamu run, ini pun tak ada masalah. So yang pertama. Yang keduanya ialah billing. So yang tadi kamu install tools manage library tadi, install billing tu ataupun daripada sketch library, manage library billing tadi. So ini itu gunanya dekat sini ya, dekat billing simple ESP8266 hash. So kalau billing yang tadi error ataupun kamu tak ada, kamu compile, dia akan keluar error jugalah. Okay, so that's why dua benda tu perlu. Okay, so yang ni dia nak gunakan serial dia. Okay, serial port ni. Ini kamu punya authentication yang kamu install ataupun yang kamu register dekat billing punya server tu. Okay, yang dihantar dekat email, copy je kat sini. Sebiji-sebiji tak perlu buat apa-apa pun. Okay, ini nama wifi kamu ataupun nama hotspot kamu. Ini nama password ataupun dia punya password tu. Okay, so ni sama macam yang sebelum ni lah. Eh, sebelum ni buat lagi ya? Okay, sorry silap. Saya ingatkan yang sebelumnya ada wifi, tak ada wifi. Okay, so tiga benda tu. So once dah okay, ini start dia punya coding yang untuk bu. So ini dia communicate dengan serial port. So kalau boleh follow exit dia 9600. Kamu boleh gunakan speed line, tapi takut speed line ni ada masalah. So kita follow je 9600. Ini billing begin, dia akan run balik yang ni ataupun dia ambil value-value ni semua. And last kali dia akan loop and dia run billing. Billing ni dia yang akan muka run dekat kamu punya apps handphone untuk kamu on host configuration. Okay, ini coding dia. So sekarang kita nak test. So kamu boleh terus upload sini, tapi saya nak tunjukkan step by step supaya kita nampak lah apa yang berlaku. So kita check dulu compiler dia. Kita compile ada error tak? Kalau ada error, kita kena betulkan lah error dulu. Kalau tak ada, lepas tu barulah kita compile. So saya compile dulu. Okay, tengok sketch compiling. Sketch, di sini dia punya bar. Then kita tunggu sekejap. Ni ambil masa sikit eh. Ni benda-benda yang ni lah. I mean something macam ni, kalau kamu buat betul tak ada error, tak ada error lah. Okay. So okay. So last sekali dia akan kata mana. Kenapa dia tak masuk dulu. Apalah. So kalau tekan kotikan ni. Okay. So kalau satu peringkat yang dia kata okay global use bla 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 sama sini, I mean okay tak ada error. Kalau ada error dia akan ada lah. Yang tu kena betulkan ikut apa error yang kamu ke, coding kamu silap ke ataupun port tak kenal ke apa. So ini ok, so once ok kamu boleh upload. So dia akan upload yang tadi dia compile dalam PC je. Sekarang ni apa yang dia dah compile tadi dia akan pindah balik dalam MCU, tapi tentunya dia akan repeat balik lah, dia akan compile dan dia akan upload ke PC, ke MCU. Jadi pun akan ambil masa balik, kita tunggu. Okay, so dia akan repeat yang tadi. So sekarang ni ada ni eh, kalau kita tengok. Okay, ni ada connecting bla bla bla, wifi, crystal semua-semua ni. So dia writing sampai ada dia dapat berapa persen. Okay, 84% semua. Alright, so sampai lah 100%. So bila dia keluar word macam ni, leaving hard resetting via RTS pin, maksud dia dia dah compile and dia dah upload successfully ke MCU, maksud dia dah berjaya. So kalau kamu dah peringkat ini, kamu dah boleh tutup kamu punya apa nama ni, kamu punya IDE ataupun kamu boleh stop, kamu boleh run pula yang kamu punya. Tapi ketika ni sebelum kamu run yang apa nama tu apps
billing dekat handphone, kamu kena reset dululah. Hard reset. Hard reset maksudnya kamu kena tekan button reset dekat tepi board tu sampai lampu tu berkelip sekali. Ini akan meriliskan. Alright. Lepas tu baru kamu run kamu punya node MCU kamu ataupun kamu punya billing. Okay. So itulah dia. Ini dah set up, rasanya dia dah connect ke wifi and dah connect ke internet. Okay, so di log on saja. So dia dah menyala dah lampu LED warna ni, biru ni ya. So saya tak bagi arahan apa-apa lagi. Okay, and then ini handphone saya ada billing, so kita nak tengok macam mana kita boleh control, tak boleh control based on apa yang kita dah dapat lah. So sekarang saya cuba okay, saya cuba buka billing ni. Okay, so dia dah on. Saya run ke sekali lagi. Ini button run ke atas pula. Mana button run ni? So, saya klik ni. Klik on. Ada. Off. On, off, on, off, on, off, on, off, on, off. Okay, so maksudnya sekarang okey lah ni untuk lab yang pertama. Okay, result dia lah. Right,